Selanjutnya Anies Baswedan bakal calon gubernur Jakarta merespon rumor duet dirinya dengan Yusuf Hamka atau Bapak Alun. Ia menyebut komunikasinya dengan Bapak Alun masih mengalir hingga saat ini. Anies ditemui dalam acara Mukernas Perindo pada Rabu sore mengatakan bahwa Bapak Alun adalah kawan lamanya saat ia bertugas di Jakarta. Anies tidak keberatan dan mengapresiasi Partai Golkar karena memberikan surat tugas pengusungan partai kepada Yusuf Hamka. Saat ditanya peluang ia berduet bersama dengan Bapak Alun, Anies menyebut komunikasinya dengan Bapak Alun hingga saat ini baik-baik saja, termasuk membahas Jakarta. Anies menyerahkan kepada para petinggi partai politik terkait dengan rumor duet dirinya dengan Bapak Alun di Pilkada Jakarta. Anies juga menjelaskan hingga saat ini masih menjalin komunikasi dengan seluruh partai termasuk Golkar dan PDIP. Ya, gini Pak Yusuf Hamka atau Bapak Alun itu adalah teman lama yang ketika saya bertugas di Jakarta, beliau juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di Jakarta. Jadi biarkan komunikasinya mengalir terus, natural saja, dan nanti baru pada waktunya kita lihat mana yang pas untuk mengusung bersama-sama.